فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tolong nasihatnya agar kami semangat menuntut ilmu. Iya. Yang pertama yang menjadi pegangan, dan ini kaidah umum ya untuk semuanya, siapa ingin semangat dalam belajar menuntut ilmu, pertama dia memandang ilmu itu dengan pandangan sebagai ibadah yang mendekatkannya kepada Allah, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, hal yang bisa memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya, sebab yang bisa memasukkannya ke dalam husnul khatimah. Jadi kalau dia memandang ilmu dengan pandangan seperti itu, maka insya Allah itu akan membuatnya selalu semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling penting, ya, dalam menuntut ilmu itu harus ada kegiatan tetap dalam belajar. Dia harus punya kegiatan tetap. Ada taklim tetapnya, tidak pernah dia tinggalkan. Ada waktu dia belajar, dia khususkan untuk belajar, tidak pernah dia luputkan. Nah, kalau dia memiliki hal yang seperti ini, maka insya Allah ta'ala itu akan terjaga semangatnya di dalam belajar.